tuh. Ronde kedua. Mantap, parah. Iya. Kita mulai ya. Sekarang dari Sabang sampai Merauke, keluarkan dulu passwordnya. Passwordnya awor. Halo sahabat Omai, how are you? Yang di rumah sebelum nonton pada nonton awor empro, smile dulu. Di sana smile dulu. Gitu. Kayak ini panas mentah-mentah banget jam 1 siang. Omai mau makan 3 porsi buat kalian semuanya. Beneran aku enggak bohong, tapi ini tempat yang mau Omai datangin tuh kayaknya lagi rame banget. Karena ibu-ibu, anak-anak sekolahan, orang kantoran pasti pada nyerbu tempat ini. Syahdu banget. Ini ya, kita ngopi-ngopi dulu kali ya. Bentar doang, enggak lama. Ngopi-ngopi dulu ya. Mas. Oh ya, demasnya ganteng. Boleh syuting bentar ya? Boleh. Okay. Ma, aku mau ngopi. Jual kopi kapal api aja? Iya. Selalu? Selalu. Oh, masnya suka ngopi? Enggak. Saya suka semua, tapi ini adalah favoritnya. Kenalan dulu. YouTuber paling cantik di Indonesia. Salamannya ya. Nih, favoritnya Farida Nurhan. Kopi kapal api spesial mix gula aren. Masnya mau tak traktir, Ma? Boleh ya. Saya buatin 10 pematikku semuanya. Nih geng, kalian kalau pingin nyobain tantangan baru, kopi hitam harus nyobain kopi kapal api spesial mix gula aren. Makasih ya. Sempurna kopi kapal api dengan gula aren asli. Bismillahirrahmanirrahim. Nakirek. Sekali lagi ya. This is the one and only kopi hitam berkualitas kapal api yang dicampur dengan gula aren asli. Rasanya tuh yang jauh lebih enak. Sekarang saatnya kalian yang ngopi, habis itu kita awar-awar. Habis minum kopi kapal api spesial mix gula aren, Omai langsung pewancar lagi. Wes ya teman-teman, ini hujannya super sangat meriah sekali. Omai sudah mendaratkan kakinya di Tebet. Mike. Ini adalah bakso paling ganas, premannya bakso di Tebet. Ini deket banget ya dengan rumahnya Omai, hanya 5 menit, tapi nggak tahu kenapa kok aku nggak pernah kesini. Di situ ada yang itunya apa namanya, di outdoornya. Sekarang kita masuk yang ke indoornya. Di sini masnya ganteng ganteng sekali. Ini kenapa nggak dimasukin tahunya, Mas? Hujan loh. Ya apa sih, kecantikan yang lihat aku ya. Siapa yang bisa mau ditanyain ini? Salah satu. Ayo sing ganteng gini. Nah, sini. Ini kok disebut bakso gondrong ya, kenapa? Iya, yang gondrong. Oh, tak taruh ya? Oh, nggak mau. Takut sama istrinya ya? Sini, saya tanya sebentar. Jangan takut, aku lucu kok. Lah, kan nggak bisa kalau masang sendiri. Nah, bisa. Sudah berapa lama kerja di sini? Baru 1 tahun kayaknya. 1 tahun? Iya. Bosnya yang gondrong di mana? Yang itu, yang situ. Ada orangnya kan? Oh, nggak ada tadi? Oh, pasti lagi pulang kayaknya. Oh, gitu. Kak, mumpung nggak ada bosnya, kasih resep dong. Ini kenapa bakso gondrong kok sangat terkenal sekali seantero Indonesia? Itu rahasia kata bos. Oh gitu. Ya, gak boleh dikasih tahu. Kakak juga gak dikasih tahu. Iya. Iya. Mas, makasih ya buat waktunya. Teman-teman, for your information ya, kalian berdiri di sini aja. Ini wangi dari kaldunya itu kayak wow, merata kemana-mana. Aku pesen ya. Pakai mie apa, Mbak? Mbak. Micin. Micin. Minyak. Ya, baksonya apa? Baksonya aku mau semuanya, bakso urat, daging, bakso telur, taruh di satu mangkok. Oke, ya. Oke, mantep. Mantep banget.
biar teman-teman dari Sabang sampai Merauke nontonnya lebih afdol. Langsung kamera roll action. Di sini tuh surganya bakso, liatin mas, maaf ya, liatin kayak gini. Banyak banget baksonya, nggak tahu setiap hari ini bikin berapa kintal. Wow. Gitu. Bikin tak curi, gini tak bawa pulang. Boleh nggak pak? Boleh, boleh. Ada pak gondrongnya. Nah ini loh, kalau kalian ingin bertanya-tanya kenapa disebut bakso gondrong, maaf non sewu. Ini berapa meter rambutnya pak? Nggak ada setengah meter kayaknya. Pak, sudah berapa lama punya bakso gondrong jenengan? Dari tahun 99. 99 sampai berarti sekarang, oh hampir 23 tahun ya. Wah, terus dari belum punya anak sekarang udah punya anak. Oh, gitu. Bapak, terima kasih saya sudah boleh syuting di sini. Semoga nanti siap. Bakso gondrongnya bisa buka cabang di mana-mana ya. Amin. Ini resepnya orang Solo atau orang mana? Solo no, pastinya. Oh, Solo. Yeah. Apa bedanya bakso Solo dengan bakso-bakso yang lainnya? Kurang tahu, yang bedakan biasanya yang pembelinya aja. Oh, iya. Kalau menurut saya kuahnya bakso Solo itu lebih butek. Ya. Terus tetelannya itu lebih ke lemak-lemak. Terus baksonya itu besar-besar. Ya, biar rezekinya kita besar-besar juga. Amin. Ya. Amin. Pak, terima kasih nggih. Nggih, monggo. Ya. Banyak. Nggih, banyak. Pak pamit dulu itu. Modal iki, Pak. Atun, paling kata Pak Gondrong gini, ini perempuan kok banyak bicara, kok enggak takut ada bosnya kok duduk-dudukan? Iya, udah biasa. Udah biasa. Bosnya baik. Iya, baik banget. Oh, baik. Waduh. Ini geng, wujud, harkat, dan martabat bakso gondrong. Ukurannya rata-rata segini-gini. Ini bakso telur nggih. Nah, di antara dua ini ada yang bakso daging dan ada yang bakso urat. Satu porsinya Rp22.000 dapat bakso kecil 2 dan bakso tahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Awor-awor. Celupin gini. Nah. Ayo. Aduh, seger banget. Ada sensasi manis ini. Walaupun butek tapi nggak yang ngadu-ngadu berat gitu ya. Nggak yang lemaknya sampai nempel-nempel di dalam mulut omay. Lebih ke seger sama ada manisnya ya. Kayak aku, kurang ajar. Mantap, parah. Sekarang emang harus kayak gini cara makannya. Nah. Karena sudah manis, jadi kecap manisnya dikit aja ya. Tuh. Ronde kedua. Wah. Masukin ya. Wow. Geng, ini adalah kita rasa bakso yang tidak sangat membosankan. Mau makan di dalam, mau makan di luar kayak omay gini, sambil nongkrong, ngobrol ngalur gitu. Ini nikmat parah. Oh. Iya.
Ayo. Jangan bilang yang di rumah enggak kepingin ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kalian lambungnya, perutnya bisa makan banyak kayak Oma langsung punya 3 porsi kayak gini. Ini tahunya. Nah. Kaldunya itu sudah mantap gitu loh, seimbang. Tadi masih ditambahin dengan yang namanya garam, dengan yang namanya micin. Kan kurang ajar ini enaknya rek. Ini tetelannya nih. Udah gede. Meminta banyak boleh kalau masih ada kata masih. Ayo. Ini sambelnya jangan dibuat mainan. Lihatin lidahku. Aduh, sampai salah ngomong nih. Lihatin bibirku. Jontor lama-lama. Jangan dibuat mainan, deh. Pedes, Re. Keringatku sudah kemana-mana, wis ya. Aku mau lanjut makan. Pokoknya kalau sahabat Omai ke Tebet, Petaria Jakarta Selatan, ke Jakarta, kalian harus mampir ke sini. Kalau kalian suka bakso, suka yang daging-daging kayak Omai, kalian juga harus makan di sini. Jangan lupa sebelum makan, pastikan berdoa menurut agamanya masing-masing. Habis itu, sebarkan passwordnya awur-awur. Aduh, Farida Nurhan ya, kalau sudah makan bakso kayak nggak bisa direm gitu loh. Teman-teman, buat kalian yang pengen menikmati kopi kapal api spesial mix gula aren, langsung beli sekarang juga di Shopee atau Tokopedia. Kalian tinggal pencet kapal api store. Habis itu, searching for kapal api spesial mix gula aren. Ini harganya murah meriah banget, geng. Omai nggak bohong ya. Dua paket ini, isinya ada 20 bungkus, hanya Rp17.800. Tapi bukan Farida Nurhan namanya. Kalau tidak memberikan subscribernya itu kopi kapal api spesial mix gula aren yang gratis. Gimana caranya, Omai? Gampang banget, tinggal masuk ke websitenya www.kapalapistore.com. Teman-teman terus langsung search for kopi kapal api spesial mix gula aren, masukkan ke dalam keranjang dan bayar. Tapi geng, sebelum bayar masukkan kode uniknya Omai X kapal api, langsung itu bermunculan 1000 renteng kopi kapal api spesial mix gula aren. Jangan lupa ya, setelah check out sahabat Omai harus konfirmasi pembayaran. Tulis nama lengkap di kolom nama rekening dan pembayarannya ditulis 0 alias 0. Jangan main-main sama Farida Nurhan. Lo kok masih ada di situ? Buruan sekarang www.kapalapistore.com. Mau enggak, Kak? Oh, boleh kan? Mau. Boleh. Terima kasih. Iya. Ngopi ya, Pak? Ya. Enak, Pak? Enak sekali. Enggak ya? Mas, terima kasih boleh syuting di sini ya. Ini aku bawain kopi buat masnya. Ini ada uang buat nikah. Iya.